Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau review baju lagi. Soal baju gak pernah ada habisnya, karena selalu ada yang baru dan baru lagi yang selalu trending. Oke, langsung aja kita review satu-satu. Ini dia barangnya. Ini aku beli sekitaran 98.000 gitu, nggak sampai 100.000. Terus ongkos kirimnya juga 15.000, karena aku dapat ongkos kirim sekitaran potongan 20.000, jadi ongkos kirimnya 15 apa 16 gitu. Ini dia di description-nya itu dia dibilangnya bahannya moscrap. Moscrap itu kalau kalian nggak tahu, ini dia bahannya tuh. Dia nggak terawang, nggak mudah kusut, terus juga mudah digosok. Ini merek Cahaya Ranti ya. Tuh modelnya kayak gini, kalau kalian bisa lihat semua tuh. Dia kayak motif A gitu, memanjang, bawahnya nggak lebar kali. Terus dia ini banyak warnanya, kalau nggak salah ada sekitaran 4 atau 6 gitu. Cuman ini aku pilih warna hitam, dia motif bunga. Kalau tangannya polos gini aja ya. Dia resletingnya depan lumayan mudah ya, kalau resleting depan, karena kita nggak perlu minta bantuan orang lain. Terus juga untuk ibu-ibu yang punya anak lebih mudah lagi kan. Terus ini dia kayak apa sih namanya, kayak ada blazer gitu, cuman sebenarnya ini nyatu, nggak kayak blazer gitu. Dia ada tali pinggangnya tuh dua, jadi yang dalamnya ini bisa kita bentuk sesuka hati, juga ke pita. Terus ini kayak kita pakai outer gitu, ini lumayan bagus. Ini aku recommended buat kalian yang cari baju yang murah bagus. Terus ini aku recommended banget bajunya, kenapa? Udah murah bagus juga, bahannya nggak ngecewai, terus jahitannya rapi, di bawahnya kayak ada rimpel gitu tuh, pemanis. Lihat, kalau di belakangnya polos aja lah ya tuh. Dia ini warnanya ada rilisnya, ibaratnya hitam rilis peach gitu, terus yang putihnya rilis biru kayak gitu. Pokoknya dalam satu baju itu dua warnanya. Warnanya ada sekitar 4 gitu. Kalian lanjut yang kedua aja ya. Ini ada tunik dua, cuman ini beda motifnya, beda semuanya. Oh ya, yang aku itu kali ini itu keluaran baru semua. Jadi kalian kalau pengen linknya tinggal komen di bawah, nanti aku kasih. Ini namanya Tunic and Musa, dari keluaran itu dia ada 6 warna gitu. Mulai putih, hitam, maroon, biru. Terus itu dia. Dia panjangnya sekitaran lutut gitu. Kalau bahannya wallfish ya, wallfish itu dia seratnya lumayan tebal, terus seratnya timbul gitu, kelihatan dia berbintik-bintik gitu, nggak ngerawang ya. Ini juga nggak mudah kusut. Oh ya, detailnya motifnya gitu, dia kayak kantong dua gitu di depan, terus dia motifnya A gitu. Oh ya, langsung aku pakai aja ya, kayak mana di badan aku. Oh ya, BB aku sekitaran 55. Baby aku tuh tingginya 150, terus berat badan aku 52. Ini katanya muat dari M sampai putu L. Jadi mari kita lihat pakai mana di badan aku. Itu detailnya di badan aku kelihatannya. Oh ya, kalau sebenarnya ini masih muat dari 60 kg ke bawah, masih muat. Detail tangannya tuh kayak gini. Oh ya, bahannya lumayan adem ya. Oh ya, ini bisa dipadu-padukan dengan celana kayak yang aku pakai. Sebenarnya culotte juga bisa, kalau kalian pakai culotte lebih cantik lagi kayaknya. Cuman aku punya. Tambahkan dari belakang.
kalau di aku karena aku pendek 150 jadi lumayan di bawah lutut gitu. Cuman kalau tinggi kayaknya pas lutut. Oke, ini yang terakhir ini unik juga. Ini terbaru juga loh. Ini aku lihat ini terbaru semua. Ini ada rilisnya tuh kalau ini bahannya dari wool muskrat. Tadi wool fish, ini muskrat. Oh ya, panjangnya juga sama kayak tadi itu. Dia ada rilis hitamnya. Ini sebenarnya ada 4 warna. Terus dia ada ikat pinggangnya pemanis di pantu. Dia ikat pinggangnya. Oh ya, ini dia detailnya kayak ada kancing depan gitu sampai dari atas sampai bawah. Oke, langsung aja aku liatin kayak mana kelihatannya di badan aku. Ini ukurannya fit to L ya, jadi kayak aku lumayan besar juga tapi masih bisa dipakai. Jadi ukuran 60 kg ke bawah itu masih bisa pakai ini. Kalau tangannya biasa aja ya, gak ada detailnya gitu. Terus ini dia rilis kayak hitam gitu. Tuh. Oh ya, ini dikasih ikat pinggang gini. Jadi terserah nanti kalau kalian mau pakai ikat pinggang, mau ditaruh kayak pita-pita gitu di sini juga nggak masalah. Pokoknya terserah. Kalau cantiknya kayak mana, mau cantiknya pakai pita ya pakai pita bisa. Kalau nggak pun bisa karena ini dilepas bukan yang nyatu gitu sama baju. Oh ya, ini aku tinggi aku 150 jadi bajunya setinggi ini di bawah lutut juga. Ini masih ada lebar. Kalau bagian ini masih bisa pakai, terus yang bisa aku juga sebenarnya bisa aja ya kan. Oke, segitu aja video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.